petugas pemadam kebakaran Tarakan berhasil memadamkan api yang hampir membakar gudang SD Negeri 014 Tarakan pada Sabtu 23 Oktober pukul 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kasih PMK Tarakan Irwan mengatakan, informasi kebakaran di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di gudang SD Negeri 014, diterima dari laporan masyarakat melalui call center 112. Dari laporan tersebut, PMK Tarakan mengerahkan 3 unit fire truck, 2 unit supply truck, dan 20 personil. Saat di lokasi, pihaknya langsung mendobrak gudang SD Negeri 014 yang menjadi sumber api. Ditemukan tumpukan sampah yang terbakar, namun belum sempat membakar gudang SD dan langsung dipadamkan oleh petugas. Terjadi kebakaran di dalam gudang. Setelah kami menerima informasi dari call center 112, jam 14.15 itu kami dapat informasi telah terjadi kebakaran di RT 20, tepatnya di sekolah dasar 014 Sebengkok. Jadi kami meluncur dan sampai di sini sekitar 14.20 dan langsung kita melakukan pemadaman. Api tidak sempat membesar dan tidak membakar gedung, namun ada tumpukan sampah yang terbakar di dalam gudang. Nah, kemungkinan tumpukan kertas, botol bekas juga ada di dalam gudang sekolah. Untuk dugaan, ya kami serahkan kepada yang berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jan Wiryansyah melaporkan.